kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger. Yo, halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di video kali ini kita bakalan spesifik bahas tentang Bandel Paradox cuy. Jadi kemarin itu banyak dari viewer itu komen kapan Bandel Paradox rilis gitu kan, kapan Bandel Paradox keluar. Nah, di konten kali ini kita bakalan bahas detail dari Bandel Paradox cuy. Buat kalian para anak-anak yang baru di FF, Bandel Paradox itu merupakan bandel yang bagus banget. Ya, di sini sendiri aku bandel legendaris, kebetulan bandel Evo itu koleksi mulai dari Frostfire, Scorpio, Rempek, Boyaday, Cobra. Ini aku benar-benar koleksi, dan yang terakhir adalah Paradox cuy. Nah, untuk Paradox sendiri udah dikasih notif sama Garena itu keluar di bulan 5 atau bulan ini ya guys. Tapi tanggalnya belum jelas nih untuk bandel Paradox yang paling kanan ya, yang warnanya ungu ini. Ini keluar bulan 5 atau bulan ini, cuman tanggalnya belum jelas ya. Untuk bandel ini sendiri bagus banget karena ya seperti yang kalian lihat coy, bisa berubah bentuk ya. Terus ada animasi kedatangan juga yang bagus banget. Ini bandel the best sih, dan bandel Evo Paradox ini. Nah, bandel Evo Paradox ini keluarnya kapan gitu kan. Jadi ada info terbaru kayak gini cuy, bandel Evo Paradox itu keluar di tanggal 17 besok cuy. Udah fix banget ya, ini Evo terpercaya, info-infonya ini terpercaya banget tanggal 17. Untuk aku sendiri udah nyiapin 2400 DM sejauh ini. Jadi cukup nggak cukup sih 2400, moga-moga aja cukup ya. Ini diamondku sementara 2400 stok buat spin bandel Paradox. Terus untuk teaser dari Bandel Paradox sendiri itu udah keluar guys. Jadi kalau kalian penasaran, ya kita nonton bareng ya teasernya. Jadi buat kalian yang nggak tahu teaser itu apa ya, teaser itu adalah trailer ya keluarnya Bandel Paradox nih. Wih, keren banget cok. Efek tengkorak-tengkorak gitu. Nih Bandel Paradox ungu sama Bandel Paradox kuning lagi gelut sama Hayato. Ini gokil banget nih. Mei tanggal 17 tuh Free Fire. Nah, ini trailer resmi yang dikeluarkan sama Garena Free Fire ya coy. Tanggalnya sudah fix di tanggal 17. Ini teasernya udah keluar soalnya coy. Jadi masa Free Fire sendiri yang ngeluarin teaser terus miss tanggalnya gitu kan, kayak agak aneh gak sih. Nah, ini sendiri udah keluar teasernya untuk tanggalnya keluar, tanggal rilisnya itu di tanggal 17. Dan seperti yang kalian lihat, Bandel Paradox ini bagus banget coy. Intinya sih dapat emote kedatangan ya kan, terus bisa berubah bentuk ya kan. Menurutku bagus banget sih. Terus DM yang dibutuhkan sekitar 2000 DM lebih, tapi 3000 DM nya sih harusnya kurang coy. Ini bagus banget sih anjir. Wajib banget di spin buat kalian yang kolektor bandel legendary Free Fire. Review-review dikit kali ya, Bandel Paradox itu kayak apa ya. Ada sayapnya warna ungu, topengnya. Oh iya, bisa diganti warna by the way ya. Buat kalian yang belum nonton kontenku kemarin, aku jelasin sedikit tipis-tipis. Kita spill keunggulan selain bisa berubah bentuk itu apa gitu kan. Kita bisa kayak punya dua bandel sekaligus cuy. Tiga malah ya. Satu bandel yang ini, bandel yang kayak gini ya defaultnya. Terus bandel kedua ketika kalian itu berubah bentuk. Nah, ini bandel keduanya ya. Ketika kalian berubah bentuk bakalan berubah kayak punya dua bandel. Terus bandel ketiganya kalian bisa ganti warna. Jadi misal kalian bosan warna ungu, langsung aja diganti ke warna kuning. Dan bentuk yang warna ungu sama warna kuning itu beda cok. Nih, dari mulai ke topeng tuh bisa kayak berubah bentuk nih, bisa kalian ubah sesuka hati kalian ya. Jadi beli satu bandel itu banyak keuntungannya coy. Nih yang warna kuning jadi kayak gini nih. Terus kalau kalian bosan ke warna kuning, ya udah tinggal diubah semuanya ke warna ungu jadi kayak gini. Terus kita bisa dapat animasi kedatangan, ini udah aku jelasin tadi di awal. Terus efek menggunakan medkit juga lumayan banget, efek jatuh, efek melompat jendela. Kemarin viewerku juga ada yang komen, "Wih, efek meluar jendelanya bagus bang," gitu kan.
Terus yang ini juga bagus nih, emot. Jadi sekarang itu lagi ngetren banget emot duo, emot bucin-bucinan. Nah ini Bando Paradok ini juga ada emot bucin-bucinannya sih, emot duo. Jadi worth it parah ya. Dari 1 sampai 10 menurutku nilainya ada di 9,5 cok. Keluar tanggal 17 besok, rilis di tanggal 17 besok. Jadi buat kalian yang pengen spin bundle Evo Paradox, bisa mulai nabung dari sekarang. Kalau untuk aku sendiri, aku nabung lewat membership. Di sini udah aku fullin membership. Cuman kalau lebih OP lagi, kalian bisa ngebeli membership yang light. Jadi bulanan, mingguan, sama lightnya di on kan semua. Nanti di tanggal 17 tinggal spin-spin santuy aja. Kayak gitu guys. So untuk videoku kayak gitu aja, komen di bawah kira-kira kalian minat nggak sama bundle Paradox ini. Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. jarak dekat. Oh yeah. Woo. Tap. Bukan kaleng-kaleng bosku. Wih, kiri ada orang. Kambing lah di samping.